Kembali lagi bersama saya di Guitar Lesson, saya Code07 Sam. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai sebenarnya lagu yang bagus itu seperti apa sih? Mau tahu bagaimana penjelasannya? Silahkan tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kalian tidak tertinggal setiap saya mengupload video baru karena saya mengupload video secara rutin setiap minggunya. Beberapa orang berkata bahwa bagus atau tidaknya sebuah lagu itu sangatlah subjektif. Bagus atau tidaknya sebuah lagu itu tergantung dari selera pendengarnya. Kalau kalian merupakan seorang pendengar musik, tentu ini ada benarnya juga karena selera musik kalian bisa saja berbeda dengan selera musik orang lain atau teman-teman kalian. Tetapi jika kalian adalah seorang bedroom producer dan gitaris seperti saya, tentu hal ini bisa menjadi sebuah permasalahan sendiri, terlebih jika kalian itu adalah seorang yang memiliki hobi mengaransemen musik sendiri. Mengapa? Bagaimana mungkin kalian bisa mengaransemen musik yang bagus jika kalian tidak memiliki definisi yang jelas terkait dengan musik yang bagus itu seperti apa? Nah, terkait dengan definisi bagus atau tidaknya sebuah lagu, itu sebenarnya masing-masing orang biasanya memiliki pendapat sendiri. Ada yang berkata lagu yang bagus itu adalah lagu yang catchy atau bisa dibilang itu mudah diingat oleh para pendengarnya. Ada yang bilang lagu yang bagus itu adalah lagu yang dapat mendorong orang untuk membeli album dari musisi yang menciptakan lagu tersebut. Jadi bagus atau tidaknya lagu itu tergantung dari jumlah sales album yang terjual. Atau mungkin kalau misalnya dalam konteks YouTube, itu adalah lagu yang bagus adalah lagu yang berhasil mendorong orang untuk menonton atau mendengarkan lagu-lagu yang diupload di kanal YouTube tertentu. Nah, ini tidak ada yang salah dari pendapat ini, hanya saja saya memiliki definisi yang agaknya berbeda terkait dengan lagu yang bagus itu seperti apa. Menurut saya, lagu yang bagus itu adalah satu. Lagu yang bagus adalah lagu yang mampu memancing emosi para pendengarnya. Oleh karena definisi inilah yang kemudian saya gunakan sebagai acuan ketika saya mengaransemen riff atau mungkin mengaransemen musik saya sendiri di kanal YouTube saya. Bahwasanya musik-musik yang saya buat dan saya upload di video di kanal YouTube saya ini haruslah mampu memancing emosi kalian sebagai seorang audiens ketika kalian mendengarkan musik-musik saya. Bagi saya, musik sendiri itu adalah seni. Sebuah seni untuk merancang sebuah stimulus yang dapat mendorong respon emosional ketika didengarkan oleh orang. Tapi, sebelum membahas sampai sana, mari kita ulas terlebih dahulu. Sebenarnya, yang dimaksud dengan emosi manusia itu apa sih? Pada dasarnya, emosi ini sebenarnya menjadi sebuah bahan kajian tersendiri dalam bidang ilmu psikologi. Salah seorang peneliti di bidang emosi, yakni Paul Ekman, itu dia pernah melakukan riset terkait dengan emosi universal manusia. Dan dari hasil riset tersebut, dia menemukan bahwasannya manusia itu memiliki 6 buah emosi dasar. Emosi apa sajakah itu? Emosi ini terdiri dari pertama, itu emosi marah, jijik, takut, senang, sedih, dan juga terkejut. Emosi ini adalah emosi yang bersifat universal. Dalam artian, emosi ini itu dimiliki oleh setiap manusia terlepas dari latar belakang budaya mereka ataupun ras dan etnis mereka. Namun demikian yang kemudian menjadi sebuah pertanyaan lebih lanjut itu adalah apakah emosi manusia itu hanya terdiri dari 6 buah emosi ini saja? 6 emosi yang saya jabarkan tadi itu adalah emosi yang bersifat dasar saja. Dalam artian emosi manusia itu sebenarnya sangatlah kompleks dan banyak emosi-emosi yang mungkin muncul itu sebagai hasil dari kombinasi emosi-emosi dasar tersebut. Ya, ini ibaratnya seperti warna lah, yang mana warna itu kan juga memiliki warna dasar ya, merah, hijau, dan biru, yang ketika kalian kombinasikan itu kalian akan mendapatkan sebuah warna tertentu. Dan emosi itu juga demikian, itu memiliki nama emosi dasar seperti yang tadi, yakni emosi marah, jijik, takut, senang, sedih, dan terkejut. Tetapi pada kenyataannya, itu kedua hal tersebut, baik warna ataupun emosi, itu bergerak dalam bentuk spektrum. Seperti itu. Emosi itu bersifat kompleks. Seringkali, bahkan mungkin beberapa dari kita, itu pernah mengalami sebuah situasi yang mungkin itu kita tidak bisa melabeli emosi apa sih yang sebenarnya muncul ketika kita sedang berada dalam situasi tersebut. Seperti misalnya, kalian sebut apakah emosi yang muncul ketika kalian mendapati bahwa selingkuhan kalian ternyata sayang dengan orang lain? Apakah kalian merasakan emosi cemburu? Jika iya, apakah cemburu yang muncul dalam situasi tersebut itu sama dengan emosi cemburu yang muncul ketika kalian mungkin mendapati pasangan sah utama kalian itu ternyata selingkuh?
Atau mungkin katakanlah kita berada dalam situasi yang lain deh. Katakanlah kalian sebut, apakah emosi yang muncul ketika kalian mendapati bahwa ternyata orang yang kalian benci itu mengalami sebuah musibah? Apakah emosi itu adalah emosi senang? Jika iya, apakah emosi senang yang muncul ketika kalian mendapati orang yang kalian benci tersebut mengalami musibah itu sama dengan emosi senang yang muncul ketika kalian katakanlah mendapatkan kabar bahwa kalian mendapatkan kenaikan gaji dari perusahaan kalian? Inilah yang kemudian saya maksud di sini, bahwasanya emosi manusia itu cukup kompleks dan itu bergerak dalam bentuk spektrum, layaknya sebuah warna. Nah, sekarang mari kita kembali ke pembahasan utama. Tadi saya sudah menjelaskan ya, bahwasanya saya mendefinisikan bahwa lagu yang bagus itu adalah lagu yang mampu memancing respon emosional bagi di para pendengarnya. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan itu sebenarnya adalah bagaimana sih caranya menciptakan sebuah lagu yang dapat memancing respon emosional ketika didengarkan? Terkait dengan hal ini, mungkin kita bisa breakdown terlebih dahulu terkait dengan komponen lagu. Nah, lagu itu biasanya terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama itu adalah bagian lirik, dan yang kedua itu adalah bagian aransemen instrumental atau aransemen musiknya. Di antara kedua hal ini, yang manakah menurut kalian paling vital dalam hal mendorong emosi para pendengarnya? Bagian liriknya atau bagian aransemen musiknya? Menurut saya, untuk bisa menciptakan sebuah lagu yang dapat mendorong emosi pendengarnya, itu aransemen musik itu jauh lebih penting dibandingkan dengan liriknya. Mengapa? Salah satu alasannya itu menurut saya itu karena lirik itu merupakan rangkaian kata. Emosi manusia itu bersifat spektrum, dan lirik itu tidak bersifat spektrum. Sedangkan aransemen musik itu sendiri, itu terdiri dari susunan nada, yang itu bersifat spektrum, bergerak dalam spektrum nada tertentu. Sehingga dari sini saya sebenarnya memandang bahwa lirik itu sebenarnya hanyalah sebuah media komunikasi verbal sang musikus untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan kepada para pendengarnya. Sedangkan aransemen musik adalah media untuk menyampaikan emosi yang ingin disampaikan oleh sang arranger pengaransemen musik kepada para pendengarnya. Perlu diingat, tapi saya tidak mengatakan ya bahwa yang namanya lirik itu tidak penting dalam hal menciptakan musik yang emosional. Penciptaan lirik yang mampu mendorong emosi para pendengarnya itu juga hal yang penting. Memang yang paling optimal itu adalah ketika kalian mampu menciptakan sebuah aransemen musik yang emosional, yang dapat memancing emosional, dan juga didukung pula dengan lirik yang bersifat emosional pula. Di situ adalah titik paling optimal. Namun memang ya saya lebih tekankan, itu adalah terkait dengan bagaimana sebuah lagu itu dapat memancing emosional para pendengarnya, itu posisi aransemen musik itu lebih prioritas dibandingkan dengan bagaimana susunan lirik itu dibangun. Mengapa? Salah satu alasannya itu adalah karena lirik lagu yang biasa saja itu bisa terdengar emosional jika aransemen musiknya itu juga luar biasa dapat memancing emosional. Sebaliknya, lirik yang mungkin memiliki pesan yang sangat emosional mungkin tidak akan terdengar emosional atau mungkin terdengar biasa saja apabila aransemen musiknya juga biasa saja. Yang kemudian menjadi pertanyaan, itu adalah gimana sih caranya kita bisa mengaransemen musik yang sekiranya itu bisa mendorong emosi para pendengarnya, yang mana itu nanti ketika ada di dalam lagu itu orang itu mampu merasakan emosi yang disampaikan oleh sang musisi itu. Nah, kebetulan saya sudah bermain musik dalam kurun waktu yang cukup lama. Saya mulai bermain musik ketika umur saya masih umur 13 tahun dan saya dulu sempat mengambil jurusan psikologi ketika saya berkuliah. Saya tidak akan membahas terkait dengan bagaimana caranya merancang aransemen musik yang mampu memicu emosi pendengarnya, karena ini akan saya sampaikan dalam video guitar lesson selanjutnya. Di video guitar lesson selanjutnya, saya akan membagikan beberapa tips-tips yang bisa kalian gunakan dalam merancang musik yang mampu memancing emosi para pendengarnya. Mulai dari bagaimana caranya menentukan tempo, kemudian tangga nada, dan lain sebagainya. Yang mana beberapa tips-tips ini sudah didukung oleh beberapa hasil temuan riset empirik ilmiah berbasis psikologi. Oleh karena itu, pastikan kalian tekan tombol subscribe dan tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal ketika nantinya saya sudah mengupload video guitar lesson terkait dengan tips-tips yang bisa kalian lakukan ini. Silahkan juga tekan tombol like di video ini jika kalian merasa video ini cukup menambah wawasan kalian. Dan juga silahkan juga kalian tuliskan di kolom komentar terkait dengan request kalian. Mungkin kalian memiliki request terkait dengan konten apa yang sebaiknya saya ulas di video-video saya selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video guitar lesson yang selanjutnya.